Halo semua, so kali ini saya akan memberikan reaksi terbaru dari film arahan James Cameron. Film ini sebenarnya adalah sequel dari Avatar pertama yang dirilis di tahun 2009. Yang mana sekarang berarti sudah lebih dari, sudah 13 tahun, berarti prosesnya sangat panjang dalam pembuatannya. Banyak rumor, banyak penantian yang dinantikan oleh para fans ya. Terutama saya juga suka, sangat-sangat suka dengan Avatar yang pertama. Karena menurut saya itu merupakan film yang groundbreaking dan juga totally new. Semua orang sangat terkejut dengan imajinasi, visionary dari seorang James Cameron. Dan pada saat itu, sampai sekarang rekor penonton terbanyak adalah tetap Avatar. Anda tahu saya, di September tahun lalu 2021, film ini dirilis kembali dan itu menjadi ada pendapatan kembali dari film Avatar 1 yang mengalahkan Avengers 2. Jadi kalau nggak salah the best film of all time. Sebenarnya bukan the best film, tapi seperti yang paling apa ya? Gross ya, pendapatan terbesar. Yeah, I don't really know about that, guys. I'm sorry. I'm not really into that math and economics. So here I'm going to share you our very first teaser trailer. Jadi sebenarnya ini bukan full trailer, tapi teasernya aja, guys. Jadi kalau kalian ke YouTube dan ketik Avatar 2, jumlahnya sudah banyak yang mengupload dari Kinotek, One Media, banyak ya, dan reaksinya juga sudah banyak. Tapi yang paling banyak view-nya adalah dari YouTube-nya Avatar sendiri. Lihat semuanya sama, 11 jam yang lalu, ada beberapa yang beda. Tapi rata-rata 11 jam yang lalu ya. Dan lihat dari view-nya di YouTube resmi Avatar ini, yang paling banyak, jadi kita akan nonton di sini. Kita lihat. Ini juga pertama kali saya nonton ya, guys. Jadi reaksi saya adalah genuine. Okay, let's see. Oops. Kita harus naikkan dulu. Kita lihat. Oh. 20th century. Yeah, it's really good. Sorry. Oh my god. Look at the water. And the music, guys. The music is fascinating. It's breathtaking. I can't even tell if it's CGI or a real person. Wow, look at the details on their face. Oh, I'm speechless. Look at the way they interact and their eyes movement. This is a whole another level of cinematic experience. Avatar, The Way of Water. Okay. December? Oh, guys. Masih sangat lama ya, Desember. Tapi pasti semua orang pasti akan menanti film ini karena 12 tahun pembuatannya, guys. Dan lihat betapa realnya airnya dan juga pepohonannya, tidak terlihat seperti CGI. Saya tadi terkejut dengan ekspresi wajah dan juga dan pergerakan rambutnya. The hair movement looks so amazing.
and look at the wave. I want to just see the face. Which one? I forgot. This one. Look. Saya bahkan tidak bisa membedakan gitu. Apakah ini animasi atau you know animation or CGI atau it's a real creature. It's so amazing. It's great, guys. So, jadi inilah reaksi saya guys tentang trailer terbaru Avatar The Way of Water. Seperti yang kalian lihat ini tidak terlihat seperti CGI dari warna mata, juga reflection dari mata itu sendiri, dari tekstur kulitnya. It's phenomenal. It's a crazy to think that this is not a real creature, guys. This is not a documentation. Yet it feels like a National Geographic documentation. I'm speechless. It's like a real thing. It's, they exist in some other words. Like the creature really lives in that planet. So it's been amazing, and I'm not really disappointed for waiting for so long. And I cannot wait to see it in the big screen in December this year, guys. So don't forget. Jadi jangan lupa untuk tonton di layar besar, guys. Karena kalau cuma nonton di handphone, apalagi di komputer, atau akan memakan waktu sangat lama untuk rilisannya. Jadi harus tonton di IMAX, terutama itu. Jadi, begitulah reaksi saya terhadap teaser trailer, guys. Bukan full trailer, ya. Saya tidak sabar untuk nonton, dan juga tidak sabar untuk menontonnya di format IMAX dan sepertinya bakal ada format 3D. Dan ingat, ini adalah film yang dibuat lebih dari 12 tahun, jadi akan sangat-sangat luar biasa pengalamannya menonton hal yang tidak pernah kalian lihat di TV atau di film, di karya film manapun. James Cameron adalah seseorang yang sangat visionary, jadi ya, musiknya top notch. So, I hope that we can see this movie in December. So, thank you for watching and I'll see you later.